Radio. Bedanya jauh nggak sih Pak sama Blitar Pak? Ya jauh banget. Bapak, kita tahu bahwa Pak Jarot itu di Blitar udah banyak banget penghargaan, ya, prestasi. Makanya dari sekian banyak calon wakil gubernur yang digadang-gadang, akhirnya Bapak lah terpilih. Ya. Tapi kan kita tahu bahwa kiprah Bapak baru beberapa bulan. Nah, mungkin kenapa saya tanya, kaget nggak Pak dengan kondisi Jakarta yang kita tahu macet, ya banjir, ya premanisme, ya perparkiran yang amburadul gitu loh Pak. Mas Andi, saya masuk Jakarta itu tahun 2010, intensif di Jakarta. Setelah jadi wali kota, selesai di Blitar, saya ini kan ditarik oleh Bu Mega sebagai salah satu ketua DPP PD Perjuangan hasil kongres ketiga Bali. Nah, yang namanya DPP itu kan ada di Jakarta, itu pada bulan April 2010. Makanya saya sudah di Jakarta 2010. Dilanjut kemudian, kenapa saya bilang tadi kaget? Enggak. Saya bilang, enggak, biasa aja. Karena 2011 saya juga merangkap sebagai PLT Ketua DPD PD Perjuangan DKI Jakarta. Itu juga di Jakarta. Iya. Tapi di DPRD juga Pak? Bukan, Dewan Pimpinan Daerah Pantai. Oh iya Pak, jadi pusat berarti ya? Iya, di Jakarta, yeah, di Gembot Cara. Yang kemudian mengharuskan saya untuk turun ke bawah. Untuk masuk ke kecamatan, kelurahan-kelurahan, dan rangka konsolidasi organisasi. Karena menjelang pemilihan gubernur waktu itu. Iya. 2012 kan pemilihan gubernur. Dan kita akan seperti diketahui mengajukan Pak Jokowi dan Pak Basuki melalui PD Perjuangan yang berkoalisi dengan Partai Gerindra. Iya. Saya ngajar tetapnya itu di Untar Surabaya. Juga khusus ya? Iya. Dan di Akademi Angkatan Laut di Surabaya. Dulu mengajar di mata kuliah? Saya mengajar di beberapa mata kuliah. Tapi saya punya spesialisasi di kebijakan publik, public policy, dan di birokrasi. Nah, lebih ribet ngurusin mahasiswa, apa? Masyarakat Jakarta. Jakarta. Jakarta, Jakarta ini kan ada Jakarta, ada Bekasi, ada Tangerang, Bogor, Depok juga. Itu Wong Joyono. Semuanya. Jakarta itu miniatur Indonesia. Iya. Ribet malah, Pak? Ya, ribet terus. Jakarta dong. Kalau mahasiswa waktu itu masih belum bandel seperti sekarang. Oh iya, kalau sekarang masih lebih enak begitu ya, enak diajak ngomong ya, kemudian diajak diskusi dan kemudian kan apa ya, homogen ya, agak homogen lah begitu ya. Tapi kalau Jakarta kok justru jadi lebih enak loh mahasiswa. Dulu ingat nggak Pak pernah kesel sama satu mahasiswa terus marahnya kayak apa Pak? Semarang paling pol. Paling pol, tuh nangis di depan kaca gitu atau gimana? Saya itu bukan marah, itu curhat. Saya selama jadi dosen begitu ya, belum pernah marah sampai meredak-redak begitu. Enggak. Ngambek-ngambek dikit nggak? Ngambek. Enggak. Tapi kalau aku mangkel banget tuh sama mahasiswa begitu ya, itu biasanya saya ajak ngomong berdua. Udah, mangkel banget begitu. Udah pucat begitu, udah ke kantor aja. Ke kantor aja kita ngobrol. Ingat. Ingat. Namanya enggak ingat, tapi dia sekarang jadi orang saya ingat. Oh, oh. Tapi kalau wajahnya itu saya lupa. Nah, kebetulan dia itu orang Jawa yang bapaknya itu transmigran di Papua. Pembenahan di bidang transportasi itu juga polusi udara dan knalpot. Ini sebenarnya ada program apa sih di tahun depan Pak? Ya, programnya ya kita audit fisik di mesin dari kendaraan umum itu. Sebenarnya siapa pun juga itu di balik kikir. Kayak gitu kan. Sekarang ini kan berlogika, cuma selalu formalitas formalitas.
Tahu nggak itu Metro Mini sama Kopaja? Kemarin aku kan ke Senen tuh, yeah. Di Rasono, yeah. Ya, ngobrol sama mereka, sama sopir. Itu saya tanya, ini berapa sih umurnya? Ini keluaran tahun 81. Wah, wah, aku yang belum lahir malah. Wih, banyak belum lahir, aku bilang. Anakku belum lahir, aku bilang. Ini masih gini, Pak, itu gini. Ini remnya ini, oh, remnya ini nomor satu, Pak. Nah, gitu. Lintingnya di jalan nggak? Oh, jalan, Pak. Gitu. Semuanya jalan, Pak. Tapi masih enak nggak? Ya, 81, Pak. Ya, nah, artinya kan, saya lihat, itu ada beberapa yang dirawat betul. Bagus. Iya. Yeah. Tapi ada yang perawatannya itu kelihatannya kurang bagus. Parah, parah ya. Aku lihat aku mau nyupir sendiri dulu. Gimana ya? Itu ada apa radiatornya itu ada. Oh ya, satu bolong lantainya. Nah, aku bilang ke depan ujiknya kita harus apa? Kalau nggak layak sudah jangan. Karena ini membahayakan, membahayakan bagi warga, membahayakan bagi penumpang, ya, dan membahayakan bagi pengendara. Bukan hanya jujur ya, supaya dia tidak korupsi, tapi juga dia harus bersih dari narkoba. Kalau gitu kan ya, yeah. Misalnya begitu ya. Nah, oleh sebab itu dia dilakukan beberapa kebijakan yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah tes urin pada pejabat eselon 3 dan 2 kemarin. Semuanya ya ketahuan ada 13. Ya, yang kalau katanya hasil tes urinnya itu positif mengandung heroin. Nah, oleh sebab itu kami berkoordinasi sama BNN provinsi untuk mendalami apa betul ini karena heroin, karena narkoba atau karena yang lain membuat ketegangan ya. Itu ditelusuri, dipanggil lah itu. Dan sebagian besar menyerahkan resep obat yang dia minum. Iya. Dan beberapa sakit terutama yang cewek-cewek ini ibu-ibu banyak. Terdapat masalah. Ya. Ya. Ternyata obat-obat itu memang mengandung heroin. Ya sehingga dia tidak kena. Oke. Saya bilang lagi pada BNN, jangan hanya baca begitu. Yang lebih akurat itu tes apa? Rambut katanya. Oke, ambil rambutnya. Uji itu. Kalau rambut itu bisa diketahui apakah dia pecandu sejak 3 tahun yang lampau. Oh gitu ya? Ketahuan. Itu nggak akan hilang. Tidak akan hilang. Rambut gitu ya. Ternyata dia bersih. Baru kali ini, saya melihat saya ini kan menjadi wali kota 10 tahun nih. Iya. Betul nggak? Iya. 10 tahun ya. 2 periode ya. Baru kali ini saya lihat. Di Indonesia, mungkin bahkan di dunia ya, pemerintah daerah yang berani melakukan mutasi atau pelantikan pejabat ya, itu lebih dari 4.800 orang. Wow. Bahkan Pak Jokowi itu enggak. Ini kan satu, bukan apa-apa begitu ya, ini satu hal yang baru betul ya. Posisi mana yang sesuai? Dari dari 5.000 sekian yang eselon 4 belum lihat ya. Satu itu ya. Kita tidak bisa juga cermat untuk bisa melihat rekam jejak seseorang di tempat kerja jabatan, ya. Orang tua saya itu kan bukan orang mampu. Dan orang tua saya tidak pernah mengeluh sama sekali masalah biaya ya, sehingga kita bersemangat betul. Tapi kita sudah mencari jalan bagaimana kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mempunyai kelebihan. Ya, apa yang kamu miliki? Yang kamu miliki adalah otak, yang kamu miliki adalah kepribadian, yang kamu miliki adalah semangat. Ini 10 pacaran itu. Dan dia bilang begini lagi, prosesnya
ibu saya pengusaha. Dia bilang gini lagi, Rod, hidup itu kan susah. Hidup itu butuh perjuangan. Betul Pak. Kalau kamu tidak mau susah, dan tidak mau berjuang, lebih baik kau mati. Saya dari SMP, SD SMP. SD itu saya suka musik-musik apa, lagu-lagu lama ya, dan roll ya. Yang bapak pengen banget nonton belum kesampaian. Rolling Stones. Rolling Stones. Belum pernah sih ya? Belum ya? Rolling Stones, Mick Jagger-nya aja pakai ke sini Pak. Terakhir dekat di Singapura dan Australia. Nanti kita cari tiket buat Bapak nanti ya, dia cari. Ya tolong dia Rolling Stones 3 ya. Masih pagi-pagi sama Pak Jarot. Kopi ini kan Indonesia ini kan banyak sekali ya. Dari ujung sampai ujung itu. Aduh, kopinya itu macam. Waduh, yang Bapak tahu dari Uni Aceh. Susah. Dan ingat, itu kalau mereka bikin kopi itu rasanya khas beda. Iya. Misalnya Toraja, Toraja sama kopi Bali. Kopi Bali itu beda. Kalau Pak Jarot, dari seluruh kopi yang ada di Indonesia, sukanya yang mana? Yang paling favorit Toraja saya rasa. Ini dia. Ya, Toraja. Kemudian Aceh. Aceh. Kayu ya. Kopi kayu ya. Kayu ya. Kemudian satu lagi yang saya tidak pernah lagi itu ada kopi dari Timor Timur. Ya. Kalau sekarang impor Pak. Ya itu. Jangan semuanya banyak dikasih. Teman saya kalau jenis di sana juga di sana begitu lah. Kopinya bagus. Iya iya iya. Bagus. Terus terakhir kemarin saya dapat kiriman kopi dari teman di Papua, dari apa Wamena, pegunungan Jayawijaya. Kiriman sana juga. Soto Betawi. Soto. Soto Betawi. Waktu di Blitar, selama bapak di Blitar, sempat nyari soto Betawi nggak? Gak ada di sana. Gak ada pak. Sudah itu ada dua yang aku suka. Ya, satu pecel. Dua ini rawon.